nada yang berbeda terlihat di Sekolah Dasar Negeri Kedung Krisik, Kota Cirebon. Suasana sekolah nampak indah dan lebih artistik. Salah satunya di setiap tiang sekolah, terutama di depan ruangan kelas dan guru. Motif batik dari berbagai daerah tidak hanya di Cirebon, seperti motif Megamendung, Singa Barong, dan lainnya. Namun juga motif batik dari wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah di Nusantara digambarkan di setiap tiang. Salah satu guru SD Negeri Kedung Krisik menjelaskan, salah satu tujuannya adanya gambar motif batik di setiap tiang untuk memberikan edukasi serta pengenalan budaya batik di setiap daerah bagi peserta didik. Ya, yang pertama maksud dan tujuan dari digambarkannya batik-batik di tiang-tiang itu adalah sebagai literasi budaya, memperkenalkan budaya Nusantara kepada anak-anak agar anak-anak bisa banyak memiliki daya nalar dan daya pikir untuk bisa mengenal budaya Nusantaranya. Banyak mas dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Diharapkan lingkungan sekolah seperti ini bisa memberikan nuansa yang nyaman dan penuh edukasi bagi para siswa selain belajar di ruangan kelas. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.